بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد. ايها الاخوه كتاب لن kajian تفسير كتاب Kita kemarin telah menyebutkan tentang kisah e, Nabi Nuh bersama kaumnya, di mana kaumnya, ya, berusaha untuk bermakar dengan makar yang besar untuk mencelakakan Nuh alaihissalam, dan mereka tetap kekeh dengan penyembahan mereka kepada patung-patung mereka itu. Allah berfirman wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra Mereka berkata Jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian itu Jangan kalian tinggalkan wad suwa yaghuth ya'uq dan nasr Di mana wad ini ya sebagian ulama mengatakan adalah nama lain daripada Nabi Syith. Iya. Dimana ia adalah orang yang soleh. Demikian pula Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasr. Ini orang-orang yang soleh waktu hidupnya, Pak. Yang mereka sangat dicintai oleh kaumnya. Karena akhlaknya, kesolehannya. Nah, ketika mereka meninggal dunia, kaumnya merasa terpukul. Lalu kemudian iblis pun datang kepada mereka dan berkata, "Bagaimana kalau aku gambarkan untuk kalian gambar wat suwa yaguth itu? Agar kalian senantiasa mengenangnya, kata mereka, 'Baiklah, hanya digambarkan.' Yang kemudian dibikin lagi patung atau monumen, yang kemudian lama-kelamaan akhirnya disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala." dan patung ini ya lima patung ini akhi yang adalah merupakan patung orang-orang saleh itu menjadi warisan turun temurun sampai kepada kaum Arab. Jadi mana ya, ya Ibnu Abbas berkata Saratil authan allati kanat fi kaum Nuh fil Arab. Di mana patung-patung tersebut yang menjadi milik kaum Arab setelah itu dari zaman ke zaman. Adapun wad maka ini milik Banu Kalb bidomatul Jandal. Adapun Suwa maka ini milik Huzail Adapun yag Yaguth ini menjadi milik ya Qabilah Murad. Demikian pula kemudian dimiliki oleh Banu Qutaif di Juruf ya di Sabak. Adapun Ya'uk maka ini milik ya qabila hamdan adapun nasr maka ini milik himyar keluarga dhul Qila asma'u rijalin salihin kata Ibn abbas min qaumi mereka adalah orang-orang yang saleh dari kaumnya nabi nuh alaihi salatu wassalam falamma halaku au hasyaitanu ila qaumihim ansabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna al ansaba wa sammuhum bi asma'ihim ketika orang-orang ini telah meninggal dunia setan pun mewahyukan kepada kaumnya Nabi Nuh itu supaya membuat patung-patung di majelis-majelis mereka untuk apa? untuk mengenang kata mereka ya Fafa'alu Lalu mereka pun melakukan perbuatan tersebut. Falam tobat Pada waktu itu belum disembah. Belum. Iya. Hatta idha halaka ula'ik ilmu ubidat sehingga ketika generasi itu telah hilang dan ilmu pun telah hilang maka kemudian patung-patung itu pun disembah selain Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala nah inilah bapak sekalian ya jadi rupanya kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi ini karena apa? karena bersikap gulu bersikap berlebihan terhadap orang saleh Yeah. Mencintai orang soleh, masya Allah diperintahkan dalam agama ya. Mencintai para wali, wow oh jelas sangat dianjurkan dalam agama. Tapi berlebih-lebihan terhadap para wali, bahkan kemudian sampai mengagungkan kuburan-kuburan mereka, maka ini bukan dinul Islam, ini bukan sama sekali dari agama Islam ya. Al Islam, azza wa Makanya ya sudah pernah kita ceritakan ya bahwa kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy ternyata pun juga dari sesuatu yang sama ya mereka punya patung namanya lata alat Al di mana lata ini sudah kita pernah sebutkan ya berasal dari kata lata yaitu artinya menyediakan makanan dan minuman untuk jemaah haji. Tadinya orang soleh, ya, di antara amalan yang besar yang ia lakukan adalah dia selalu menyediakan makanan dan minuman untuk para jemaah haji yang datang. Nah, kemudian ketika orang ini meninggal dunia, dibangunlah patung di atas kuburannya, lalu dinamai dengan alat al latta itu. Nah, orang-orang Quraisy. Tidak meyakini kalau patung lata atau lata yang menciptakan langit dan bumi tidak. Mereka meyakini dengan seyakin saksi yakinnya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 25, "Wa la in sa'altahum man khalaqas wal ard la Allah." Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang musyrikin. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La Allah. Mereka akan menjawab Allah. Ternyata orang-orang musyrikin Quraisy punya keyakinan, Bahwa yang menciptakan langit dan bumi siapa?" "Allah, Allah." Imam Qatadah berkata, "Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Mereka akan menjawab Allah. Lalu dikatakan lagi, Lantas apa makna ibadah kalian kepada Lata? Apa makna kalian? Ya, kalau kalian punya keyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, lantas kenapa kalian beribadah kepada Lata? Maka kemudian mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka kami tidak menyembah mereka Kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya Rupanya Pak, mereka itu tidak beribadah kepada patung Tapi mereka menjadikan lata ini, orang soleh ini sebagai perantara antara mereka dengan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengharapkan syafaat supaya lata itu bisa memberikan syafaat makanya Allah membantah "Qul lillahi syafaatu jamia katakan syafaat itu hanyalah milik Allah semuanya Disinilah, ya akhi kalau ada orang datang ke kuburan orang soleh lalu ditanya kamu menyembah enggak kamu berdoanya sama siapa ya sama Allah lah tapi kenapa di sisi orang so kuburan orang soleh Ya mudah-mudahan orang soleh ini bisa menyampaikan doa saya kepada Allah. Ini artinya mengharapkan syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Justru inilah yang diingkari oleh Allah terhadap kaum musyrikin Quraisy. Ya, cuman banyak diantara kita tidak paham. Ya, padahal ilatnya sama. Apakah orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bisa menyampaikan doa kita kepada Allah? Sehingga kita mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah begitu? La wallah ya. Kadang di antara kita kan mengkiaskan. Loh, kita aja ke presiden kan harus lewat ajudan dulu. Ya, enggak bisa langsung. Nah, ajudannya Allah itu para wali. Wah, kita katakan mas kok kamu itu menyamakan Allah dengan makhluk sih kan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai Allah tidak serupa dengan makhluknya kenapa kamu samakan Allah dengan makhluk kalau presiden butuh ajudan karena presiden lemah raja butuh butuh ajudan karena dia lemah sedangkan Allah tidak lemah kenapa coba ada raja yang butuh ajudan karena kan dia sibuk jadi ajudan yang akan menyampaikan atau karena khawatir tahu tuh ada orang yang ingin membunuh dia ataupun berbuat buruk kepada dia maka lewat ajudan sedangkan Allah tidak butuh ya akan Islam ya Nah ini ya akhi ya jadi ya akhi ya mengambil perantara antara kita dengan Allah, ambillah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Adapun orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia itu sama sekali tidak memiliki syafaat, Pak. Karena syafaat itu hanya diberikan oleh Allah dengan dua syarat. Apa itu? Hah? Izin dan ridho Allah. Allah berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati" Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat sama sekali syafaat mereka kecuali setelah Allah memberikan izin dan ridho Bagaimana Allah akan izin mengizinkan dan meridhoi orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu Wa ta'ala ya ya Nah ini ya akhi kita lanjutkan Allah berfirman وَقَدْ <coughs> dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak manusia وَلَا تَزِدِ dan ya Allah kata Nabi Nuh jangan engkau tambahkan orang-orang zalim -orang itu ya kecuali kesesatan atau dan patung-patung itu tidak menambahkan kepada orang-orang zalim -orang itu ya kecuali kesesatan saja. Iya. <tuh> yeah. Artinya bahwa patung-patung yang disembah selain Allah itu telah banyak menyesatkan manusia. Dan patung-patung tersebut malah menambah orang zalim kesesatan di atas kesesatan. Dan demikian Pak memang sesuatu yang disembah selain Allah itu pasti akan menyesatkan manusia, Pak. Siapapun dia, Iya yang disembah selain Allah kan gak harus patung ya Pak. Terkadang kuburan disembah selain Allah Subhanahu ta'ala Bahkan terkadang fitnah kuburan tuh lebih berat daripada fitnah pohon. Fitnah kuburan tuh lebih berat daripada fitnah batu. Ya, orang Muslim tahu ah batu gak bisa memberikan manfaat dan mudorot. Tapi kalau kuburan, antum lewat kuburan aja udah ngerinding duluan kan? Iya. Terkadang kita ada segala istilah kesambet ah takut kesambet. Terkadang kalau kita tahu nih kuburannya kuburan wali <tuh> suka ngomong eh kamu jangan macam-macam di sini ya kualat kamu bahkan jadi akhirnya ada takut kualat di sisi kuburan pak ini jelas takut yang syirik kata para ulama. Iya. Bahkan mungkin ya akhor Islam takutnya mereka di sisi kuburan melebihi takutnya mereka di, di masjid ketika salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhor Islam fitnah kuburan itu dahsyat sekali, Pak. Ya, iya, maka dari itu Rasulullah sudah mewanti-wanti لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani Mereka mengambil kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid Ya Ya Islam Nah ini ya akhi Ya Maka semua yang disembah selain Allah Menyesatkan banyak manusia Lalu Allah berfirman mimma khathiatihim. Ughriqu fa nara. Mimma khathiatihim disebabkan dosa-dosa mereka itulah. Ughriqu mereka pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan, Akhi, yang namanya dosa itu selalu mendatangkan kesialan, Akhi. Yang namanya dosa itu mendatangkan adab. Kalau ada orang berbuat dosa, banyak dosa, banyak dosa. <coughs> Tapi kok dia berkata, "Kok saya banyak berbuat dosa? Kok kayaknya tenang-tenang aja ya?" Saya masih bisa makan, saya masih bisa minum. Kayaknya saya kok imannya gak berkurang ya? Nah. <coughs> Iya, perasaan imannya nggak berkurang aja udah musibah tuh pak. Iya. Seseorang yang banyak berbuat dosa kemudian dijadikan oleh Allah berat untuk melakukan ketaatan itu aja udah adab tuh pak. Seseorang dijadikan dia tidak mau berzikir kepada Allah itu saja sudah sanksi yang berat tuh pak seseorang yang malas ya kepada ketaatan akibat maksiat-maksiatnya lalu kemudian dibukakan pintu-pintu kenikmatan itu lebih besar lagi pak iya berat makanya sering kali kita sebutkan hadisnya tuh ya ma ala fa istidraj Apabila kamu melihat Allah memberikan nikmat kepada hamba dan memberikan apa yang ia mau dalam kehidupan dunia sementara si hamba ini terus menurut berbuat maksiat itu hakikatnya ia sedang diulur oleh Allah agar tambah sesat itu naudzubillah terkadang akhi ya, makar Allah kepada kita dari sisi yang kita tidak sadari Iya kita terkadang menganggap yang namanya sanksi dari Allah itu berupa adab Entah itu penyakit Entah itu tsunami Entah itu apa namanya Gempa bumi Iya yeah. Kita terkadang tidak sadar Kalau adab Allah itu terkadang Berupa matinya hati kita Dan matinya hati itu lebih berat Lebih dahsyat daripada datangnya tsunami Kenapa? Karena kematian hati lebih buruk daripada kematian badan. Ya. Tapi kalau antum berbuat dosa, kemudian antum dikasih sakit sama Allah, ya alhamdulillah. Berarti antum termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Karena Rasulullah SAW. Ida aradallahu bi'abdin khayran ajalalul dunya apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba Allah percepat siksaannya di dunia iya jadi kalau kita dikasih adab di dunia akibat dosa-dosa kita ya itu artinya kasih sayang Allah kepada kaum muslimin yang suka berbuat dosa kata Rasulullah inna ummati ummatun marhumah umatku itu umat yang disayangi oleh Allah. Laisalah adabun fil akhirah mereka tidak diadab di akhirat. Wa inna ma tapi adab mereka itu di dunia. Bil qatli wa dengan dibunuh dengan gempa bumi dan dengan berbagai macam ujian. Tu lihat pak. Ya. Ya alhamdulillah. Antum Habis makan riba, langsung dikasih oleh Allah penyakit berat. Itu ada, bukan ustadz. Ya, itu menggugurkan dosa. Tapi kalau antum habis berbuat maksiat, enak hidup. Tapi hati antum mati, mau pergi ke masjid berat, mau sholat berat, zikir enggak mau. Nah, itu dia yang paling berat itu lebih berat daripada adab pak sebab ya, kalau sudah seperti itu gimana pak hati sudah mati adabnya di akhirat sudah kata Rasulullah wa Allah bi syarra apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba amsaka bidambih Allah akan biarkan ia bergelimang dengan dosanya Hatiyawfiyahu yaman qiyamah sampai Allah berikan siksanya nya kelak semuanya di hari kiamat. Nauq Sementara kan siksa di akhirat tuh lebih ngeri. Iya. Sallallahu alaihi wasallam tawal Allah berfirman mimma khafiatihim ugriku faudhilun nara. Disebabkan dosa dosanya kaum nabi nabi Nuh itu. Apa sih dosanya mereka pak? mendustakan Nabi Nuh alaihi salatu Meledek Nabi Nuh, tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu Wasallam Padahal sebetulnya mereka tahu Nabi Nuh itu di atas kebenaran. Maka Allah pun men ya, mengirimkan itu. Tapi subhanallah ya Pak ya. Itu Allah kirimkan banjir itu setelah berapa tahun Nabi Nuh berdakwah Hah. Hah? 950 tahun. Bayangkan. Allah kirimkan azab itu setelah 950 tahun. Artinya Allah sudah memberikan waktu kepada mereka supaya taubat. Waktu yang sangat panjang, 950 tahun, bayangkan. Siapa di antara kita yang umurnya 200 tahun? Siapa di antara kita yang umurnya 150 tahun? Enggak ada kan? Ini 950 tahun Allah masih menyayangi mereka Memberikan kesempatan kepada mereka Supaya rujuk kepada Allah Supaya kembali kepada Allah Tapi masalahnya nggak mau balik gitu loh Maka kalau Allah adab mereka Allah tidak zalim dong Iya Waktu yang sangat panjang itu Allah berikan kepada mereka berbagai macam nikmat dan yang lainnya kesenangan supaya mereka kembali kepada Allah. Tapi ternyata peringatan tidak ada manfaatnya lagi, hati mereka sudah sangat keras, maka akhirnya Allah pun mengadab mereka. Ya, oh Allah kirimkan banjir bandang yang sangat luar biasa, sampai-sampai gunung yang tinggi pun tenggelam, pak, tenggelam sudah. Ya. Faudhilu nara sudah begitu di akhirat dimasukkan ke neraka. Ini mah khusyirat dunia wal akhirah pak. Di, di dunia diadab di akhirat di neraka. Waduh ngeri. Iya. Kalau kaum muslimin alhamdulillah enggak begitu. Kalau kaum muslimin sudah kita sebutkan tadi sabda rasulullah saw di dunia se sebatas di dunia saja disiksa ya. Di akhirat tidak disiksa. Artinya kalau dia diberikan sanksi oleh Allah di dunia itu sudah cukup buat dia. Iya. Ini Islam, azzaikumullah. Tapi antum jangan berdoa ya Allah, percepatlah sanksi untuk saya di dunia ini ya Allah. Waduh, jangan pak. Soalnya kita belum tentu sabar loh pak. Iya. Pernah saya bawakan hadisnya kan pak. Ada seorang sahabat yang sakit lama begitu. Akhirnya Rasulullah SAW menjenguk orang tersebut, Kemudian Rasulullah bertanya Barangkali kamu pernah berdoa sesuatu Betul ya Rasulullah Apa doamu? Aku berdoa kepada Allah ya Allah Semua adab yang engkau hendak berikan kepadaku di akhirat Tolong percepat untukku di dunia Apa kata Rasulullah? Subhanallah Inna kalantuti qadarik Kamu tidak akan mampu itu Kenapa kamu tidak berdoa begini saja? Allahumma atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar. <Syukur> ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat pun kebaikan dan peliharalah kami dari adab api neraka. Ucapkan seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya Islam, azakumullah wa iyyakum. Mimma khati'atihim ughriqu fa nara mimma khati'atihim ay min kathrati dhunubihim wa utuwihim wa israrihim ala kufrihim wa mukhalafatihim rasulahum artinya karena saking banyaknya dosa mereka kesombongan mereka ngeyelnya mereka di atas kekafiran mereka dan mereka pun selalu menyelisihi rasul mereka itu nabi nuh alaihi salatu wassalam ughriku mereka pun ditenggelamkan fa nara lalu dimasukkan ke dalam api neraka ya naudzubillah falam yajidu lahum min dunillahi ansara dan mereka tidak akan pernah mendapatkan untuk mereka pembela selain Allah Subhanahu wa taala sementara Allah pun tidak mau membela mereka ya nah di saat itulah Pak ya orang-orang kafirin dalam api neraka itu baru nyesal ya mereka berusaha ingin keluar, nggak bisa. Setiap kali mereka mau keluar, dibalikan lagi ke neraka. Sampai akhirnya mereka berkata, Ya Malik, liqdi di alaina rabbuk. Wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Daripada kami harus tersiksa terus begini. Lalu Malaikat Malik berkata, Innakum makithun sesungguhnya kalian kekal dalam neraka jahanam. subhanallah, ya akhwat Islam, azzakumullah yeah. wa yakum. Ya. Wa Nuh, lalu kemudian Nabi Nuh berdoa. Rabbi la 'alal al kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan Engkau biarkan di muka bumi ini seorang kafir pun juga. Ya. Yeah. Rabbi Ailata truk ala wajil ardi minhum ahadan Ya, jangan engkau biarkan seorang kafir pun hidup di dunia ini ya Allah. Wah, ini Nabi Nuh berdoa luar biasa. Ya. Nah, pantas Pak beliau berdoa seperti itu setelah 950 tahun, Pak. Enggak kayak kita, kita baru berdakwah setahun aja udah berdoanya macam-macam. Ya Allah, ya saya udah do, beda wah, bedak, wah, mereka nggak mau dengar saya, ya Allah hancurkan aja semuanya dah. Wah. Yang teremang baru berapa tahun? Dua tahun sih. Nabi Nuh 950 tahun, masya Allah. Ya. Gak, gak layak seorang dai seperti itu tergesa-gesa. Maka Nabi Nuh Alaihissalam mengatakan, Rabbilat ala al-ardi min al-kafirin Ya Allah. Jangan engkau biarkan di muka bumi ini dari orang-orang kafir eh dayaro, dayaro artinya ya diyar yaitu perumahan-perumahan mereka tempat tinggal mereka semuanya dihancurkan saja ya Allah karena mereka merusak di muka bumi ini karena ya akhi ya kekafiran itu merusak ya yang ada di muka bumi makanya kan Allah mengatakan apa? al fasadu fil wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi dan di daratan, di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa manusia. Jadi rusaknya yang katanya ya lapisan ozon tuh sudah rusak, sudah bolong. Ya akibat dosa manusia, Pak. Perubahan cuaca, panas global, akibat dosa manusia. Ya. Semua yang ada di muka bumi berupa keanehan-keanehan, perubahan-perubahan, cuaca yang tambah suhu, tambah panas dan yang lainnya, itu semuanya akibat dosa-dosa manusia. Ya. Innaka intadharhum yudhillu ibadak wala illa kafara. Ya Allah, jika engkau biarkan orang-orang kafir itu hidup di muka bumi ini kata Nabi Nuh mereka akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Dan mereka pun tidak akan beranak kecuali anak-anak yang jahat dan kafir kepada Engkau ya Allah. Ya. Maka kemudian akal Islam Nabi Nuh alaihi wasallam berdoa seperti itu pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah habiskan semuanya kecuali yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya kan semua keturunan semua manusia sebetulnya keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Semua nabi dan setelahnya keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Iya. Yeah. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? karena semuanya hancur sudah. Iya. Allah yang Allah selamatkan hanyalah yang dibawa oleh Allah di atas perahunya Nabi Nuh alaihi wasallam. Selain itu hancur. Selain itu mati semuanya. Iya. ikhwata Islam a'azzakumullah Lalu kemudian Nabi Nuh berkata, "Rabbig firli wali walidai." Ya Rob, ampuni dosaku dan ampuni kedua orang tuaku. Waliman dakhala walil mu'minina wal Dan ampuni juga orang yang masuk ke rumahku, baik ia mukmin maupun mukminah. Wala illa tabara. Dan jangan engkau tambahkan ya Allah kepada orang-orang zalim itu kecuali ke kebinasaan ya Allah. Ya. Ini Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memaafkan dirinya mengampuni dua, kedua orang tua. Karena ya akhi ya berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan syariat semua nabi dan rasul. Semua nabi, semua rasul menganjurkan setiap anak untuk mendoakan orang tuanya agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Demikian pula dianjurkan kita untuk mendoakan kaum mukminin dan kaum mukminat. Ya. Sukan dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Siapa yang mendoakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, maka ia mendapatkan satu kebaikan dari setiap mukmin dan mukminah tersebut. Bayangkan, Pak, kalau Bapak atau kita berdoa Ya Allah Ampuni dosa saya Dosa orang tua saya Dosa kaum mukminin dan kaum mukminat Yang sudah meninggal maupun yang masih hidup Bayangkan kata Rasulullah Dari setiap mukmin dan mukminnya Kita dapat satu kebaikan sekarang berapa jumlah mukmin dan mukminah yang sudah meninggal dunia? Di dunia saja di zaman sekarang jumlah kaum muslimin berapa miliar, Pak? Belum lagi kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Hanya kita mendoakan ampunan buat mereka saja dapat pahala besar, luar biasa. Iya. Yeah manallah ya Islam. Makanya adab kita doakan kaum mukminin dan kaum mukminah. Banyak-banyak doakan mereka ya akhi wa yakum. Makanya Allah berfirman walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata wahai rob kami ampuni dosa kami dan ampuni dosa orang-orang atau saudara-saudara kami yang telah mendahului kami itu ini adab. Oke, doakan ya kaum dan mukminah. Selesai surat Nuh, kita masuk surat Jin. Allah menyendirikan ada surat Jin namanya. mana jin ini sebuah bangsa. Sebagaimana manusia pun bangsa. Ya, Allah menciptakan ada bangsa malaikat, bangsa manusia, bangsa jin, bangsa hewan, ya, di jin sudah ada sebelum manusia. Allah menciptakan malaikat kemudian jin dan nenek moyang jin itu iblis sebagai sebagaimana nenek moyang manusia itu siapa ya nabi adam alaihi salatu wassalam Mantum nenek moyangnya siapa monyet apa bukan? Anak enggak mau monyet, Pak. Nenek moyang saya Nabi Adam alaihi salatu Iya, makanya aneh sebagian kaum muslimin percaya banget sama teori Darwin itu, Pak. Katanya manusia berasal dari monyet. Iya. Dia nganggap monyet itu nenek moyangnya. Enggak mau saya, Pak. Iya. Tu antum berarti kalau ke taman safari silaturahim tuh. Ku au <laughs> nenek moyang antum gak mal kita nenek moyang kita Nabi Adam wassalam. kita manusia iya Ikhota islam wa ayakum dan subhanallah bapak sekalian aneh ya banyak kaum muslimin yakin banget katanya ada bukti-bukti fosil-fosil yang menunjukkan adanya itu jadi mereka mengatakan adanya teori evolusi pak iya dan antum tahu ada satu permainan yang sekarang digandrungi orang yang tak sadar di situ menanamkan teori evolusi. Apa itu? Pokemon. Ya. Siapa yang suka main Pokemon tuh? Haram, okay, Pokemon tuh, oke. Okay. Di dalamnya terdapat kesyirikan. Di dalamnya pembenaran teror Darwin. Belum lagi mencelakakan belum lagi nggak ada manfaatnya, belum lagi khayalan dan yang lainnya. Maka oh, ya kalau udah ngaji masih main Pokemon diragukan nih Ikhwan apa bukan? Iya tuh ngapain dia main-main Pokemon? Jelas di situ ada kesyirikan dan yang lainnya. Iya, azan ya. Baik Insya Allah. Pada pertemuan yang akan datang, kita masuk surat jin, iya, dan kita akan berkenalan dengan jin. Insyaallah, <gif> ini saja. Subhanallah, Astagfirullahaladzim, ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.